Halo Mina, balik lagi di catatan anime. Akhirnya setelah penantian cukup lama, anime Boruto, Naruto Next Generation akan kembali mengadaptasi cerita yang ada di manganya. Di awal tahun 2021 ini, ada beberapa chapter manga yang akan diadaptasi ke animenya. Di mana semua chapter tersebut merupakan cerita dari Arkao, yang dimulai dari Boruto chapter 16. Hal itu terkonfirmasi setelah pihak WSJ merilis teaser kemunculan Kawaki yang berhadapan dengan Boruto dan tim 7. Nah selain itu, berikut ini Mimin berikan bocoran sinopsis dan tanggal tayang untuk anime Boruto dari episode 182 sampai 185. Episode 182, AO. Tanggal 17 Januari tahun 2021. Sinopsisnya, Tono Katasuke telah kembali di tempat setelah ujian Chunin atas perintah Hokage. Ketika Boruto melihat Katasuke, dia mulai merasa kesal karena ingatannya tentang Katasuke dari apa yang dia alami selama ujian Chunin. Namun, Boruto dan yang lainnya dari tim 7 telah diperintahkan untuk menjalankan misi untuk melayani sebagai pengawal Katasuke, dan untuk mengangkut alat ninja ilmiah. Meskipun hal-hal tidak sesuai dengan keinginannya, Boruto tetap menjalankan misinya. Saat mereka menuju tujuan mereka melalui kereta petir, mereka kebetulan bertemu dengan salah satu kenalan Katasuke, seorang mantan shinobi bernama Ao. Sementara itu, Konohamaru dan Mugino sedang menyelidiki tempat kejadian tabrakan ketika sesuatu yang berbahaya mendekati mereka. Episode 183, Tangan. Tanggal 24 Januari tahun 2021. Boruto dan anggota tim 7 lainnya akhirnya tiba bersama Katasuke di Institut Penelitian Teknologi. Boruto dan rekan-rekannya kemudian bertemu dengan teman lama mereka yang sangat dirindukan. Meskipun menyelesaikan misi asli mereka tanpa masalah apapun, misi mereka terus berlanjut. Sudah diatur agar Boruto, dan rekan satu timnya, bekerja sama dengan yang lain untuk menguji beberapa alat ninja ilmiah lainnya yang saat ini sedang dalam pengembangan. Meskipun Boruto mengomel pada awalnya, perasaannya berangsur-angsur berubah saat dia terus melakukan uji coba. Saat mereka sedang melakukan uji coba, tim 7 diperintahkan oleh Hokage untuk memulai misi darurat baru. Episode 184, Boneka. Tanggal 31 Januari tahun 2021. Konohamaru dan Mugino telah terputus dari semua komunikasi saat mereka sedang membawa keluar dari misi mereka. Tim 7, Katasuke, dan ninja anjing Chamaru kemudian dikirim bersama untuk mencari keberadaan mereka. Jadi, mereka mulai menuju lokasi di mana transmisi terakhir telah berakhir dari Konohamaru dan Mugino. Di sana, Boruto dan rekan-rekannya diserang oleh beberapa boneka misterius. Mereka tampaknya boneka yang terbuat dari alat ninja ilmiah canggih. Dengan alat ninja ilmiah miliknya sendiri, Katasuke bertarung melawan mereka juga. Setelah Boruto, dan rekan satu timnya memastikan bahwa boneka tidak akan hidup kembali, Chamaru kemudian dapat menemukan keberadaan Konohamaru dan Mugino. Ketika Chamaru memimpin Boruto dan rekan-rekannya ke lokasi mereka, tiba-tiba Ao muncul di depan semua orang. Episode 185, Alat. Tanggal 7 Februari tahun 2021. Untuk episode ini sinopsinya belum ada saat ini. Namun nanti Mimin akan memberitahu di akhir video, episode ini mengadaptasi manga chapter keberapa. Info tambahan. Arc Wada di anime mengadaptasi manga dari chapter 16 sampai seterusnya. Episode 181 sama dengan chapter 16. Episode 182 sama dengan chapter 17. Episode 183 sama dengan chapter 18. Episode 184 sama dengan chapter 19. Episode 185 sama dengan chapter 20. Episode 186 sama dengan chapter 21 dan 22. Episode 187 sama dengan chapter 23. Pertarungan tim 7 versus Ao terjadi di episode 185 sampai 186. Dan kemunculan Kawaki akan ada di episode 187. Nah, itu saja dulu info yang bisa Mimin berikan kali ini. Gimana nih menurut kalian? Tuliskan pada kolom komentar di bawah. Jadi segitu saja untuk kali ini. Jangan lupa like, bagikan dan subscribe. Thank you.